Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri di klinik pakar alam minda. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun merawat pesakit dan menjadi pendengar setia untuk lebih dari 10,000 sesi konsultasi, harapnya dapat membantu memberikan pendedahan tentang isu-isu berkaitan dengan penyakit mental. Dan sebagai Presiden Persatuan Psikiatrik Malaysia adalah menjadi satu amanah untuk meneruskan perjuangan membasmi stigma terhadap pesakit dan ahli keluarga mereka. InsyaAllah dalam masa 30 minit ini, saya akan bawakan suasana di Klinik Alam Minda ke pentas jiwa. Jom kita kenalkan dengan klien pertama saya di jiwa menerusi topik psikosis bahana bisikan kain. Di studio kita ada Nur Haslina binti Abdul Hamid. Lebih selesa dipanggil El. Beliau adalah pejuang penyakit kemurungan. Baru mendirikan rumah tangga, usia masih muda 24 tahun. Datang dari utara. Beliau menerima rawatan pada masa ini. Okey, mari kita berjumpa dengan El. Assalamualaikum, El. Waalaikumsalam. El, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okay. El, jujurnya El, saya cuak sebenarnya. Takut El tak datang. Oh. Sebab bukannya senang ya, hanya orang yang berani saja yang datang dan bercerita tentang pengalaman mereka. Boleh tak kalau saya nak bertanya pada El ya? Okay. Apa yang mendorong El datang dari jauh untuk berkongsi pengalaman dia? Pada first time saya nak terima untuk bagi apa orang kata perkongsian. Saya tak nak terima sebenarnya, tapi husband saya lah orang pertama yang bagi dorongan, yang kuatkan saya cakap terima supaya kita tahu kan sebenarnya kat tempat ni saya boleh bagi kebaikan untuk orang juga sebenarnya. Sebab saya rasa saya niat dah lama nak matikan stigma tu. So saya datang sini adalah tujuan untuk saya mematikan stigma. Adakah itu sebab El jatuh cinta dengan suami? Mungkinlah. Dia sangat memahami. Kan? Ya, betul. El, boleh tak El berkongsi dengan saya dan juga penonton di luar sana ya, tentang gejala-gejala dan simptom yang El alami pada peringkat awal? Saya doktor diagnose saya pada hujung tahun 2018. Waktu tu saya sedang bekerja di Subang Jaya lah. Dan sebelum tu sebenarnya simptom tu dah terlalu lama ada. Cuma saya yang ignore benda tu sebab yang tak perasan eh? Bukan tak perasan, saya deny. Saya deny. So kawan-kawan memang semua ramai perasan. So saya macam satu hari tu saya macam bawa serah dirilah akhirnya ke klinik kesihatan untuk buat ujian DAS kan. So waktu buat ujian DAS itulah keputusan memang sangat-sangat teruklah. Ujian DAS tu yang kepada result penonton tu adalah ujian saringan. Nak tahu kita punya tahap stres kita kan. Ya, betul. So waktu tu memang doktor terus suruh saya nak ambulans lah ke Hospital Sungai Buloh. Sana dan waktu tu baru saya first time terima rawatan. Dibawa naik ambulans. Maknanya hujan dah tu tinggi sangat kan? Masa bawa kat sana, so doktor diagnose saya ada MDD, Borderline Personality Disorder waktu tu. MDD tu adalah Major Depressive Disorder. Terminologi yang kita gunakan untuk mereka yang ada penyakit kemurungan. Dia tu Major Depressive Disorder. Tapi major dia ada mild, moderate, severe dari segi dia punya severity dia kan. Tahap-tahap dia punya itu ada rendah, sederhana dan tinggi. Boleh El sambung lagi? Dan waktu tu El dah start ubat Luvox lah. El dah start makan ubat. Dan balik rumah memang start daripada situ lah memang dah hidup dengan ubat. Setiap malam kena makan ubat semua. Setiap makan ubat dan pas dia tahun lepas, tahun awal tahun lepas saya baru Dr. Daniel saya ada MDD with psychosis. Boleh tak El cerita sedikit apa pengalaman yang
al-alami yang membuatkan doktor memberi diagnosis tambahan tu. MDD with psychosis kan? Boleh Al cerita sedikit pengalaman tu. Sebenarnya Al ada gangguan makhluk halus juga, kadang histeria kan. So, kadang kat rumah histeria macam ni, kadang adik-adik tolong kan. Lepas tu ada sampai tahap tu adik cerita macam saya ada kata Amanda. Saya, ada Amanda? Ya, ada Amanda. Kena cerita sikit. Saya tak tahu. Adik-adik saya lah macam kat ada Amanda. Tu saya macam pelik dan saya cakap adik saya nak pergi hospital. Sebab saya tak rasa macam saya perlukan ustaz waktu tu. So adik saya bawa lah pergi ke hospital. Dan waktu tu lah baru doktor diagnosis saya, saya ni ada ada MDD with psychosis sebab saya dah start ada halusinasi, saya dah ada lusi semua tu waktu tu. Okey, bagus ni. El ni dah mengalahkan doktor psikiatri ni. Terminologi tu tepat semuanya. Okey, cuba okey sebelum saya sentuh tentang halusinasi tu kan, apa pengalaman El yang El alami yang buatkan doktor kata halusinasi tu? Apa dia pengalaman tu? Okey, saya perasanlah. Saya perasan diri saya waktu tu. Lepas saya sakit histeria tu, saya akan cakap dengan Amanda tu. Saya akan bercakap dengan dia, saya akan pegang dia, dia akan pegang saya. El nampak Amanda tu? Ya, saya akan saya nampak dia. Nampak. Saya nampak dia kat mana-mana. Orang lain nampak tak? Tak. Tak ada siapa nampak. Dan kadang-kadang dia marah saya, dia goncang katil. Kadang-kadang saya macam di mana-mana kat ada. Boleh saya nak tanya sikit, El nampak Amanda tu bayang ke ataupun nampak orang betul? Macam saya nampak doktor. Wow. Selain daripada nampak, apa lagi pengalaman yang El alami? Dengar. El boleh rasa macam dengar suara dia panggil lah, Haslina, Haslina, Mela sini, ada enggak lah macam ni macam tu. Saya nak tanya, Amanda dipanggil Haslina ke dipanggil El? Dia panggil Haslina. Okey. El dengar suara tu satu suara ke banyak suara ke macam mana? Banyak. Suara dia ada, suara lelaki ada, suara yang saya tak tahu suara apa pun saya tak tahulah. Suara tu berbual sesama dia orang? Berbual dengan El, dia panggil El. Jadi boleh saya nak tanya El, bila pertama kali El mengalami pengalaman tu kan, apa perasaan El? Tak tahulah, rasa biasa je, rasa macam tu kawan baik. Eh tak rasa takut, tak ada. Macam tak tahu sebab saya rasa selamat waktu tu. Oh, jadi Amanda ni memberi sedikit rasa selamat. Ya, betul. Okey. Ada apa-apa lagi tak pengalaman yang boleh kita kategorikan di luar daripada kebiasaan ni? Saling kalau solat kan. Yang inilah tak ingat ini halusinasi ke delusi ke, tapi yang El tahu setiap kali solat El akan rasa macam gempa bumi. Kita rasa macam goyang. So El memang automatik berhenti solat lah sebab macam berdebar, so rasa anxiety attack lah waktu tu kan. Kadang waktu tidur, sebab tu lah kadang susah nak tidur, kadang memang tak tidur sebab rasa ke sepanjang masa rasa bergoyang. Boleh saya tahu apa kesannya pada El bila ada pengalaman macam tu? Ya, yang yang kita boleh katakan pengalaman yang sukar nak faham ni. El susah nak orang apa jalani kehidupan harian, macam nak keluar tu susah, macam nak drive tu susah. Yang kadang kalau dengar bunyi kuat macam peti ke tu, El pun tak boleh nak berjalan. El duduk bawa selimut. Susahlah nak berjalan macam biasa. Maksudnya nak hidup tu susah. Boleh saya nak faham El, orang lain tak alami benda tu kan. Jadi apa, bagaimana El nak cuba faham kan kenapa El sahaja yang alami pengalaman tersebut? El rasa susah sebenarnya nak faham ke orang. Cuma apa yang El boleh faham ke orang adalah El tunjuk macam mana El respon pada apa yang El nampak. Apabila El ceritakan pada ahli keluarga ke pada kawan, bagaimana respon mereka? Respon diorang sebenarnya diorang sangat risau lah. Mula-mula memang sangat risau. Diorang macam panggil kita bawa saya pergi berubat semua kan. So ada kita orang banyak ikhtiar lah macam-macam sampai kita orang balik Sabah berubat kat sana. So diorang sangat-sangat support waktu tu, macam diorang bantu untuk sembuhkan El, bantu ada dengan El, ada adik-adik, parents El, kawan-kawan. So so far alhamdulillah. Jadi banyaklah ikhtiar yang telah dicuba. Banyak. Berapa tahun sebelum mendapatkan rawatan? Daripada 2018 rasanya sebenarnya ada 2019, 2020, 2021 dah masuk, nak masuk 4 tahun lah. Okey, kita akan berhenti seketika. Boleh. Jiwa berhenti seketika. Alhamdulillah, kita kembali dalam jiwa. Bagi segmen kedua, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai psikosis. El dah berkongsi dengan kita. Jadi, apakah itu psikosis?
psikosis adalah fenomena ataupun keadaan di mana mereka mengalami koleksi simptom. Jadi psikosis bukan penyakit. Psikosis adalah gejala-gejala. Dan mereka yang mengalami psikosis itu selalunya mereka ada halusinasi dan delusi. Jadi apakah halusinasi? Halusinasi itu adalah persepsi tapi tidak ada punca. Maknanya kita ada lima deria, kan? Kita boleh mendengar, boleh melihat, boleh merasa, boleh bau dan boleh sentuhan. Jadi orang akan mengalami sensasi tersebut tetapi tidak ada puncanya. Dengar suara tapi tak ada orang yang bercakap. Itu halusinasi. Delusi pula adalah kepercayaan yang betul-betul percaya tapi salah. Fixed false belief. Kita goncang macam mana pun nak keluarkan ataupun nak hilangkan kepercayaan itu tidak berjaya. Selalunya delusi ini mereka percaya mereka itu tidak selamat. Ada orang nak buat benda jahat. Kita panggil persecutory delusion. Selalunya mereka yang ada psikotik ini kita kaitkan dengan diagnosis penyakit skizofrenia. Tetapi kita faham tadi kan, psikosis bukan penyakit. Psikosis juga boleh berlaku pada diagnosis yang lain. Contohnya macam L, kemurungan, bipolar, ambil dadah pun boleh. Penyakit yang ada ketumbuhan dalam otak pun boleh. Jadi, bila ada psikosis, dapatkan pemeriksaan terlebih dahulu. Okey, L. Kalau sesiapa yang mendengar pengalaman L tu pasti rasa, ini kena gangguan kot ni. Betul kan? Betul. Jadi L sendiri macam mana pada peringkat awal tu apabila mereka kata ini sebenarnya bukan gangguan ni, bukannya psikosis oleh kemurungan. Bagaimana L menghadapinya? Okay, waktu mula tu L sebenarnya pun tak boleh nak bezakan sebab L survive dengan dua penyakit ni kan, gangguan malah halus dengan gangguan psikosis ni. So L ikhtiar dua-dua. L pergi berubat dan juga L pergi ke hospital juga untuk dapatkan rawatan psikosis lah sebab L tak tahu mana satu yang L tengah sakit waktu tu kan. So kadang-kadang kalau L hysteria, L tak tahu yang L tu Amanda ke, L tu orang lain ke. Lepas tu kadang-kadang kalau L jadi Amanda, L tak tahu itu siapa macam tu. So apa yang kita orang buat adalah kita orang pergi dua-dua rawatan. Boleh saya nak faham ya. Bagaimana macam mana keluarga L kan? Minta maaf sebut N pula. Keluarga L apabila L bercerita tu mereka faham, mereka kata L betul-betul alami itu ataupun mereka ada yang tak percaya? Diorang bukan tak percaya, cuma diorang masih lagi dengan stigma yang sebenarnya ini adalah gangguan, tak ada kena-mengena dengan masalah mental ke apa. Cuma apa yang El buat waktu itu, El fahamkan diorang apa yang sebenarnya berlaku dekat El. So El fahamkan macam, gangguan malak halus macam ni, gangguan mental macam ni, psikosis macam ni. So El kena fahamkan diorang, El fahamkan diorang lah. So alhamdulillah sekarang diorang bolehlah faham sikit lah. Faham sikit lah. Masih adalah stigma tu sebab El rasa dia susah sikit nak faham ke orang. Cuma tu ya. Okey, boleh El berkongsi juga apa contoh-contoh respon-respon ataupun perkataan-perkataan yang El selalu terima apabila El mula nak bercerita? Orang akan cakap saya ni gangguan lah. Gangguan, saya kurang baca Quran, lemah iman, semua tu adalah. Ada, ya. Saya melayan, main perasaan. So, dia suruh jangan melayan? Saya terlalu emosi. Okay. Saya contohlah banyak. Jadi, siapa yang mereka yang memberi sokongan dan bantuan pada L pada dalam proses L untuk mendapatkan rawatan ini? Family lah. Family dan kawan-kawan yang rapat dengan diri L juga. Yang rapat. Dan diri L. Ya. Alhamdulillah. Saya nak dengar tu ya. Saya nak dengar L cakap diri L. Kerana betul. Memang kalau orang itu sendiri ya tidak mahu mencari, berusaha agak sukar. Ya. Okey, L, saya nak tanya ya L. Bagaimana L, bagaimana L memulakan proses mendapatkan pengesahan tu? Siapa yang membantu L ke situ selain pada diri L? Kawan. Kawan. So kawan L memang ada belajar medik waktu tu. Dia lah yang bagi tahu macam mana nak dapatkan rawatan. So L pergilah macam mana dapatkan rawatan tu kan. So sebab pada situlah L dah terima rawatan
dekat hospital. Start pada hospital, lepas tu dan sampai situ El terima rawatan kat hospital Taiping juga. Hospital Sungai Buloh, hospital Taiping. Okey El, boleh El cerita pada saya dan penonton ya. Apakah perubahan yang El alami selepas memulakan rawatan? Kedua-duanya kan El cakap tadi. Okey, sepanjang El terima rawatan kan, perubatan Islam, El berkuranglah sikit nak isteria tu. Dah kurang dah nak meracau kat rumah sebetulnya dah kurang alhamdulillah. Cuma sekarang amandanya macam mana? Amandanya masih lagi masih ada. Kemudian. Masih lagi ada amanda tu, cuma El kena makan ubat. El tak boleh skip makan ubat. Sebab kalau skip memang akan relapse lah. Relapse. Okey, relapse tu maknanya, perkataan relapse tu bermakna kita akan dapat semula gejala-gejala yang teruk yang kita alami sebelum kita sembuh tu kan? Betul. So El memang kena continue makan ubat, tak boleh skip sebab El rasa ubat tu sedikit sebanyak membantu untuk kurangkan psikosis El, halusinasi semua tu. So El memang hari tu ada sebulan skip. So memang relapse teruk sangat-sangat. Jadi ubat ada, ada dia punya kesannya dan rawatan pergi spiritual tu ada kesan terutama untuk histeria. Dan untuk buat kita faham ya, bila penyakit yang El alami ini, dia adalah penyakit biologi, penyakit otak kan El? Dan sebab itulah kita memerlukan rawatan dari segi biological iaitu ubat, dan juga kita juga memerlukan bantuan dari segi psikologikal. Yang kita contohnya dapat rawatan spiritual tu dan kita boleh juga dalam bentuk psikoterapi. El ada sendiri ada tak mendapatkan rawatan dalam bentuk psikoterapi ataupun counseling? El dekat Sungai Buloh ada counseling dulu, so sekarang psikologis dengan NGO lah, dengan satu NGO ni. So sekarang dengan NGO dan ke hospital kerajaan OT. Occupational therapy. So setakat itulah yang dapat rawatan sekarang. Occupational therapy itu adalah pegawai cara kerja. Sebab apabila kita alami macam penyakit kemurungan ke penyakit psikiatri ini, kadang-kadang kita hilang skill untuk kita meneruskan kehidupan macam orang lain kan. Sebab itu kita perlu occupational therapy itu. Jadi kan pengalaman El tu sendiri menunjukkan rawatan itu ada pelbagainya. Bukannya hanya sekadar ubat sahaja. Betul kan? Tapi setiap rawatan itu ada dia punya fungsinya dan apa yang dibantunya. Betul. Okey, sekarang ini kan berapa kerap Amanda datang? Sekarang pun boleh nampak. Sekarang boleh nampak kat mana ni? Memang kerap lah saya rasa, tapi bila masa makan ubat berkurang sikit lah. Berkurang sikit. Okey. Ini Amanda dia buat swab test tak? Tak. Tak boleh masuk dah, mesti tak buat swab test. Okey. Jadi sekarang ini kan, apa daripada pengalaman El setakat ini kan, apa yang El rasa satu benda yang amat mencabar apabila diuji dengan penyakit ini? Saya rasa benda yang paling mencabar adalah untuk menghadapi stigma masyarakat. Stigma masyarakat. Boleh El cerita sikit pengalaman diri El sendiri tentang stigma ini? Stigma ni sebab saya rasa bila saya nak bercerita dengan orang kan, sebab saya jenis yang open. Saya tak malu nak orang nak bagi tahu orang. So bila orang tahu macam-macam stigma tu akan saya dengar. Contoh-contohnya ni kita membawang sikit ni apa ni? Hijab terbuka. Dia akan cakap hijab terbuka, saya rasa ni gangguan sahaja, saya melayan saka lah apalah semualah ada. Lepas tu saya rasa benda tu saya rasa macam tak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi kat saya bila orang cakap macam tu. Sebab saya betul ke ni saka, betul ke hijab terbuka, betul ke ni kelebihan yang baik, tapi saya rasa benda ni tak normal. Saya rasa setakat ini itulah stigma masyarakat lah. Untuk saya survive tu, alhamdulillah saya boleh lah untuk survive. Jadi seolah-olah salah kita apabila kita mengalami gejala-gejala ini. Seolah-olah macam salah saya pula yang macam melayan dia. Kadang-kadang Kak Amanda kan macam dalam video tu kan, macam saya pula yang melayan. Tapi sebenarnya dia ada, dia sentiasa ada tu buatkan saya macam
saya penat. Kadang saya penat sangat sampai saya menangis. Saya tak tahu nak buat apa. Kadang saya nak tidur pun tak boleh. Kadang boleh boleh sebabkan gaduh dengan husband pun boleh. Sebabkan Amanda saya kongsi itu. Jadi Amanda ini kadang-kadang jahat. Menjadi racun dan kadang-kadang penawar dan rakan yang setia. Memang mencabar kan? Ya, betul sangat mencabar. Okey. Jiwa akan kembali selepas ini. Telah memberi mesej yang penting untuk kita sama-sama ingati. Apabila berjumpa dengan perawat, bomo atau ustaz, jumpalah juga doktor psikiatri atau klinik psikologis untuk mendapat diagnosis dan rawatan. Soalan terakhir, apa yang El mahu kongsikan dengan penonton di luar sana, apa yang El telah pelajari dari pengalaman sakit ini? El belajar satu benda adalah kuat. Belajar menjadi kuat untuk lawan diri sendiri. Untuk bangun dari apa yang tengah El hadap yang benda-benda lepas tu. Sebab El rasa El kena sembuh. El kena bangun. El kena tolong diri sendiri untuk dapatkan diri El. Okey. Dan percaya yang diri kita itulah yang utama untuk bangun dan berjuang. Betul. Terus berjuang. Ya. Terima kasih El. Harapan saya dengan perkongsian dari El dan gambaran ringkas tentang rasanya berada di sesi konsultasi boleh meniupkan harapan, kekuatan untuk anda di luar sana memulakan langkah pertama mencari pemeriksaan dan rawatan. Untuk episod ini, rumusan saya, halusinasi dilusi boleh diubati. Perawatan, pemeriksaan awal elak komplikasi. Dan kita tahu sokongan adalah rawatan, tapi ada masanya dia membisu lebih membantu dari nasihat melulu. Akhirnya dari saya, jahil dan stigma musuh utama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kepada mereka yang ingin bertanya dan berkongsi pengalaman, jumpa saya di Clubhouse TV Al-Hijrah selepas ini. Jadi, dari saya, Dr. Hazli, pakar psikiatri, anda pakar jiwa, si pendengar lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa, kurniaan yang maha esa, tak siapa yang mengerti isi hati lubuk ini. Jiwa ingin ku luah segalanya, tak siapa mengerti cerita